Halo Sobat Pionir, apa kabar semuanya? Semoga baik-baik aja nih. Dan selalu siap untuk petualangan yang seru guys. Karena kita bakal bahas sesuatu yang super menarik nih. Tentang konsep modifikasi di dunia Jeep. Sepenting apa sih? Dan sarjana apa nih? Dan gimana cara memilihnya? Yaudah, kita mulai aja. Let's go! Pertama-tama, mari kita bahas seberapa penting konsep modifikasi dalam dunia Jeep. Jadi, buat kita nih, para pecinta mobil Jeep dan para owner Jeep pastinya, modifikasi itu kayak saus sambal, nggak boleh absen. Pokoknya harus selalu ada nih. Oh iya, modifikasi itu penting banget guys, karena bisa membuat mobil kita jadi lebih tangguh dan sesuai dengan kebutuhan kita. Dari secara looks dan juga pastinya secara fungsional. Ada banyak jenis modifikasi nih guys, mulai dari upgrade kaki-kaki, performance, aksesoris, sampai ke lampu-lampu juga nih. Semua ini tuh bertujuan untuk meningkatkan value added dari sebuah mobil Jeep nih guys. Jadi selain tampilan yang udah gagah, performanya diperhatiin, kaki-kakinya juga, dan tambah lampu itu untuk memberikan perlindungan ekstra pada saat kita mengeksplor medan-medan off-road atau juga dipakai harian, masih enak juga nih guys. Halo sahabat Pionir, ketemu lagi bareng aku Alvin, pasti di Pionir Jeep dong. Dan kali ini spesial banget guys, karena kita ngebahas kalau modifikasi itu harus yang proper. Jadi gak usah buru-buru, gak usah gergetan gitu. Sesuai kebutuhan, sesuai tujuan awalnya juga, dan pastinya biar nyaman dipakainya. Nah guys, kira-kira kayak apa sih nih modifikasi yang bagus itu? Langsung aja kita masuk ke videonya, let's go! Tips yang pertama guys, jadi kalau modifikasi itu harus dilihat juga medan off-road yang akan kita pakai, yang kita lewatin tuh kayak apa nih guys, berpasir kah, berlumpur, atau malah cuma tanah-tanah dan akar-akar pohon aja. Next, yang kedua itu harus budgetingnya pas, jadi benar-benar dikonsepin dari awal sampai akhir. Jangan nanti kita udah spend budget banyak tapi hasilnya mobilnya nggak enak dan nggak nyaman. Tips yang terakhir nih, yang ketiga, kalian harus cari bengkel yang benar-benar support dan pastinya terpercaya guys. Karena kalau enggak, kalian udah spend budget banyak, hasil modifikasinya bikin kalian nangis. Dan kalian udah bener banget nih nonton video ini, karena Pionir Jeep merupakan bengkel yang benar-benar terpercaya dan bisa jadi partner modifikasi kalian nih. Karena kita nih mulai dari teknisi, dari tim marketing, dari ownernya juga benar-benar udah paham sebuah Jeep. Jadi benar-benar kalau modifikasi itu nggak salah ataupun nggak asal-asalan. Dan perlakuan juga dong, kalau mobil kalian tuh sebagai teman petualangan kalian. Jadi ya sebagai teman kita harus rawat dia, harus jaga dia, dan biar kita juga nyaman pada saat kita pakai off-road atau juga harian. Sahabat Pionir, 95% yang nonton video Pionir Jeep itu belum subscribe Pionir Jeep. Ayo dong, mulai di subscribe, mulai di nyalain loncengnya. Biar kalian gak ketinggalan nih info-info menarik terupdate mengenai sebuah modifikasi mobil Jeep. Nah, gak cuma itu aja sih. Ada juga ilmunya yang bisa kalian ambil. Mungkin next kalian akan beli mobil Jeep, jadi udah tahu nih pengaplikasiannya gimana. Dan atau kalian punya rekan, punya keluarga juga kan, bisa direkomendasiin. Lu datang ke Pionir Jeep, kayak gitu guys. Ya udah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.
Oke, teman-teman, kesimpulannya kayak gini. Konsep modifikasi di dunia Jeep itu penting banget. Yes, karena dengan modifikasi kita bisa meningkatkan performa dan pastinya bisa menjelajah medan off-road dengan lebih percaya diri. Tapi tetap pilih sesuai kebutuhan aja. Jangan lupa pertimbangkan lagi faktor keamanan, karena safety itu penting banget, guys. Jangan lupa kalau udah dinaikin, remnya juga diganti, performa juga di upgrade biar mesin nggak bolot. Dan terakhir nih, tampilan plus lampu juga jangan terlalu norak, yang masih eye catching aja, guys, dipilihnya. Terima kasih sudah menonton video kita dari awal sampai akhir. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian yang sempat pionir. Jangan lupa dong untuk like, komen, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian yang suka Jeep dan modifikasi untuk off-road pastinya. Yaudah, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.